واحلل عقدة يا قهوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita ucapkan lafaz syukur ini, kita termasuk tergolong di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Jadi pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayahnya kepada kita dapat sama-sama kita datang untuk solat secara berjemaah, mendapatkan ganjaran fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Sebanyak ganjaran 27 kali ganda. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan perkongsian kita berkaitan tentang hadis-hadis yang membicarakan perihal adab. Jadi pada pengajian yang lepas, pada perkongsian yang lepas, saya telah kongsikan hadis-hadis berkaitan tentang adab menuntut ilmu. Bagaimana ketika kita hadir dalam sebuah majlis, iaitu antara sunnahnya merapat-rapatkan saf ataupun merapat-rapatkan di dalam majlis tersebut. Dan yang keduanya berkaitan tentang tempat duduk. Andai kata kalau seseorang itu telah datang hadir duduk pada satu majlis, kemudian dia keluar dalam untuk menunaikan satu hajat, pergi tandas ke ataupun keluar sebentar atas urusan, kemudian dia kembali masuk ke dalam majlis tersebut, siapa yang berhak untuk duduk di tempat tersebut? Bila masuk-masuk dah ada orang duduk. Andai kata kalau orang itu tahu itu adalah tempat duduk sebelumnya, maka dia perlu berikan ruang dan juga tempat duduk tersebut kepada orang yang lebih dahulu duduk. Baik, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi perihal berkaitan tentang hadis istihbabun naum ala taharah wa zikrillahi ta'ala. Bab yang menyatakan ataupun hadis yang menyatakan sunnahnya tidur dalam keadaan bersuci dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab adab tidur. Jadi kalau kita belajar dalam kitab-kitab adab, banyak perkara-perkara yang membincangkan tentang sunnah-sunnahnya sebelum kita tidur. Perkara inilah yang membezakan perkara adat dan juga ibadah. Sebab kalau kita nyatakan perkara tidur ini, semua makhluk Allah tidur. Haiwan tidur, manusia pun tidur. Jadi yang membezakan kita, tidur kita dengan tidur haiwan, bila kita melakukan perkara ibadah, iaitu bila kita melakukan perkara adab, perkara sunnah. Jadi bila kita melakukan perkara sunnah ini, maka perkara itu, perkara yang asalnya adat itu boleh menjadi perkara ibadah. Jadi dengan kita melakukan adab ataupun sunnah sebelum kita tidur, maka ketika kita tidur, tatkala kita tidur, maka tidur kita itu jadi ibadah. Jadi amalan tidur ni amalan yang mudah dan amalan yang sangat-sangat ikhlas kita lakukan. Tak ada orang tidur yang tak ikhlas. Semua kalau tidur dia memang ikhlas. Memang dia nak tidur, semata-mata tidur, kan? Tapi bagaimana kita nak jadikan tidur kita itu sebagai ibadah? Caranya mudah, dengan kita melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika tidur.
Kalau sepanjang hayat kita, kita katalah umur kita 60 tahun kehidupan kita di dunia ini. Jadi seharian, setiap hari 8 jam kita tidur. Jika kita tidur dengan ibadah, maka 8 jam itu dikira, jika kita tidur dengan sunnah, maka 8 jam kita tidur itu adalah sebagai ibadah, mendapat ganjaran pahala. Tidak menjadi sia-sia. Berbeza dengan kita tidur dalam keadaan tidak melakukan sunnah, tidak melakukan adab, maka tidur kita hanya semata-mata tidur. Hanya semata-mata tidur, tidak mendapat ganjaran, tidak mendapat dosa. Jadi bagaimana kita nak tukar cara kehidupan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi secara jujurnya perkara ini banyak saya belajar, banyak saya cuba praktikkan ketika mana kita dalam ketika mana saya ambil peluang untuk turut sama berdakwah ataupun khuruj, kata mengikuti jemaah tabligh. Sebab apa? Setiap dalam ketika kita keluar 3 hari, 40 hari, setiap hari akan dimuzakarahkan adab-adab. Okey, hari ini insya-Allah sebelum makan, sambil kita menunggu sahabat kita untuk menyediakan makanan, kita akan muzakarah tentang adab makan. Biasanya akan ada seorang ustaz yang akan membimbing, memaklumkan apa itu adab-adab makan. Dan kemudian kita akan terus praktikkan. Okey, kita makan secara berjemaah, dalam talam, bagaimana duduk sunnah, bagaimana kita nak mulakan makan adab dengan tiga jari untuk permulaan, contohnya. Begitu juga sebelum tidur, kita akan muzakarahkan kembali perkara tentang adab tidur. Kadang-kadang perkara ini kebanyakan kita tahu, ramai di kalangan kita tahu tentang adab tidur. Tapi untuk mempraktikkan, mengamalkannya itu, itu perlukan kekuatan. Kadang-kadang kita lupa. Tapi bila kita tak kala khuruj tu, keluar tu, fisabilillah tu, okey, sebelum tidur tu kita dah amalkan. Kita dah muzakarahkan. Dan ketika kita tidur itu, hendak tidur pun kita dah cuba untuk mengamalkan. Kebiasaannya, sebelum tidur orang akan ambil wuduk, sedemikian. Baik. Jadi pada hadis ini menyatakan tentang sunnahnya tidur dalam keadaan bersuci. Bersuci di sini adalah maksudnya berwuduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al hadis ar-rabi' an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin يبيت على ذكر طاهرا فيتعر من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. Daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang Muslim tidur dalam keadaan berzikir dan bersuci, lalu dia bangun pada sebahagian malam, kemudian dia meminta kepada Allah akan kebaikan daripada dunia dan akhirat, melainkan dikurniakan kepadanya apa yang dimintanya. Baik, sebelum itu kita kenal siapakah perawi Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Jadi Mu'az ibn Jabal, beliau adalah nama penuhnya Mu'az ibn Jabal ibn Amr ibn Aus bin Aiz al-Khazraji al-Ansari al-Jusaimi. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi beliau merupakan salah seorang daripada 72 orang yang menghadiri perjanjian Aqabah. Jadi kalau kita lihat, perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian antara penduduk asal kota Madinah yang ketika itu digelar sebagai Yastrib. Jadi mereka bila mendengar di Mekah Al-Mukarramah ada seorang Nabi, jadi mereka ingin berjumpa dengan Nabi. Jadi mereka telah membuat perjanjian perjumpaan secara secara sembunyi. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama dan seterusnya perjanjian Aqabah yang kedua, yang akhirnya menjemput, mengajak Nabi untuk datang ke Madinah Al-Munawwarah menjadi pemimpin mereka. Jadi
Sayyidina Mu'az bin Jabal merupakan daripada kaum Al-Ansar, iaitu penduduk Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beliau ke Al-Jannat, iaitu Yaman, sebagai qadi. Jadi Mu'az telah diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman sebagai qadi dan juga sebagai orang yang menyebarkan dakwah di sana, orang yang mengajarkan Al-Quran di sana, dan juga sebagai hakim ataupun yang memutuskan sesuatu hukum di kalangan mereka ketika di Yaman. Baik. Jadi beliau telah meninggal dunia di Syam, iaitu berhampiran dengan sepadan Jordan, dalam peristiwa Ta'un pada tahun 18 Hijrah, di mana umur beliau ketika itu adalah 28 tahun. Jadi beliau antara sahabat Nabi yang meninggal dunia pada usianya agak muda. Baik. Antara kelebihan ataupun faedah-faedah dan pengajaran daripada hadis ini, yang pertamanya, dapatlah kita mengambil manfaat bahawasanya sunnah seseorang tidur dalam keadaan bersuci, supaya sekiranya seorang itu mati semasa tidur, maka dia mati dalam keadaan yang sempurna, yakni bersuci. Jadi perkara ini adalah perkara yang perlu kita titik beratkan. Mungkin adalah perkara yang kita rasakan jangan ataupun sukar, tapi bukanlah perkara yang mustahil. Cuma kita kena berusaha untuk praktikkan. Sedangkan perkara ini sebenarnya tak lari daripada ataupun sinonim jugalah dengan kehidupan ataupun adat orang Melayu kita. Macam saya kecil-kecil dulu kan, sebelum tidurnya nenek kata, dah basuh muka, basuh kaki belum? Biasa dengar tak? Kata, sebelum tidur basuh muka, basuh kaki dulu. Jadi itu sebenarnya dah hampir kepada buruk lah, basuh muka, basuh kaki. Mungkin itu kiasan ataupun orang kata apa, suruh kita berwuduk sebelum tidur. Kata nanti mimpi buruk-buruk kalau tak basuh kaki, basuh muka, kan? Jadi sebenarnya memang tak dinafikan. Ulama ada menyebutkan bila kita tidur dalam keadaan berwuduk, maka kita akan dihindari daripada mimpi-mimpi yang buruk. Malah antara fadilahnya, andai kata kalaulah kita mati ataupun meninggal dunia dalam keadaan berwuduk sebelum tidur itu, kita mati dalam keadaan yang sempurna, yakni bersuci. Kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita yang bersuci. Jadi mudah-mudahan kita tahu, ramai di kalangan kita tahu, iaitu tidur ataupun berwuduk sebelum tidur adalah perkara yang sunnah. Tapi untuk mempraktikkannya, kita rasakan ia satu perkara yang sukar. Kadang kita penat balik dari kerja kan, ataupun dah terlampau penat bila dah baring atas katil, nak bangun ambil wuduk tu malas sangat-sangat. Itu satu. Baik. Dan antara fadilat yang lainnya, dinyatakan pada sebuah hadis, Abdul Razak telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Jalan Mujahid, katanya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, janganlah engkau bermalam melainkan dalam keadaan berwuduk, kerana sesungguhnya roh-roh itu dibangkitkan, yakni pada hari kiamat, dalam keadaan dia dicabut, yakni dimatikan. Jadi antara fadilat kelebihannya, mudah-mudahan andai kata kalaulah kita meninggal dunia, maka roh kita dicabut dalam keadaan yang suci. Baik. Jadi timbullah persoalan di sini, ustaz, kalau kita ambil wuduk tidur, kemudian kita tidur di tempat pembaringan, kemudian tersentuhlah pula isteri kita, batal wuduk? Takkanlah setiap kali tersentuh nak kena ambil wuduk tidur? Kan, macam mana tu kita nak kekalkan keadaan diri kita berwuduk dalam keadaan tidur? Jadi timbullah persoalan sedemikian. Baik. Di sini apa yang boleh saya kongsikan? Yang pertamanya, apa yang perlu kita fahami daripada hadis ini, iaitu menyuruh ataupun menyeru kita untuk berwuduk sebelum tidur. Baik. Jadi tatkala ketika kita berwuduk sebelum tidur, kita dah dapat dah ganjaran tu.
dah dapat dah ganjaran pahala berwuduk itu sebelum kita tidur. Cuma ni dalam bab mengekalkan, dalam bab mengekalkan wuduk kita sebelum tidur. Jadi perkara ini terdapat beberapa persisian pendapat berkaitan tentang batalnya wuduk dalam pegangan mazhab-mazhab. Kalau macam pegangan mazhab kita, ia bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, batal wuduk. Sama ada tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Adapun pegangan mazhab lain, contohnya mazhab Hambali, bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat tak membatalkan wuduk. Malah dalam mazhab Hanafi, bersentuhan lelaki dan perempuan tak batal wuduk, melainkan batalnya wuduk itu dakhal, maksudnya ketika bersama suami dan isteri. Jadi di sini apa yang perlu kita fahami, kita ambil wuduk sebelum tidur tu pun dapat ganjaran sunnah dah. Tak kala kita tidur itu, dalam keadaan kita berwuduk, iaitu bersentuhan itu persisian pendapat. Untuk mengekalkan wuduk, okey, kalau dalam mazhab kita kata, okey tak apalah nak jaga wuduk sebelum tidur kan. Contohnya kita tidurlah dalam keadaan kita berwuduk itu. Malah dalam saya tak ingat dalam mazhab mana, mereka tidur sebelum sebelum mereka tidur tu mereka dalam keadaan berwuduk, jadi mereka bangun pun dalam keadaan berwuduk. Ini ada contohnya, kalau kita pergi ke Allahumma salli sayyidina Muhammad ke Mekah kan, pergi ke Mekah, ini perkara yang biasa. Kadang-kadang antara maghrib dengan isyak kan panjang sikit waktu dia, jadi mereka tidur. Golongan-golongan daripada, saya tengok daripada macam Pakistan kan, India, so diorang tidur, tidur nyenyak ni, berdengkur ni. Bila dah azan isyak, kita kejut lah, dah azan isyak, dia dah relax lagi. Bila dah qomat, dia boleh bangun solat sebelah kita. Macam kita, tak batal ke wuduk diorang ni kan. Saya fikir, diorang ni macam mana diorang boleh solat relax je tak ambil wuduk kan, dah tidur kan, tidur batal lah. Bukan tidur macam tidur duduk, tidur duduk kalau kita tak batal, tapi dia tidur macam tidur baring, tidur baring mengiring lagi kan. Tiba-tiba bila tengah solat, dia bangun terus solat. Jadi bila saya tanya, rupanya kata ada pandangan dalam mazhab mereka, tak batal wuduk tidur tu, tidur itu bukan perkara yang batalkan wuduk. Okey, so tak pelik lah kalau kita pergi sana tiba-tiba nampak ramai orang yang bukan daripada kalangan kita lah. Sebab kalau di kalangan kita, mazhab Imam Syafi'i, tidur yang tidak tetap papan punggungnya, maka wuduk kita batal. Maksudnya apa? Tidur baring ya, tidur mengiring ke, batal. Tapi kalau kita duduk bersandar ke, papan punggung kita tetap, maka tak batal wuduk kita. Selagi mana papan punggung kita tak lari. Okey? Baik. Dan seterusnya, hadis ini menjelaskan kelebihan berdoa bagi sesiapa yang di dalam keadaan bersuci. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, dia sebut kita tidur dalam keadaan kita berwuduk, kemudian tak kala kita bangun pertengah malam, okey, kemudian kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Pohon apa? Bila kita doa, kita bangun tengah malam tu dengan antara yang dimasukkan dengan bersolat lah, solat sunat tahajud. Okey, jadi kita doalah kebaikan di dunia dan juga di akhirat, bukan hanya semata-mata kebaikan di dunia, dan juga kita mintalah hindar daripada malapetaka. Tapi yang penting di sini, dia meminta kepada Allah akan kebaikan daripada dunia dan akhirat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepadanya hajat-hajatnya, apa yang dimintanya. Jadi ini antara kelebihan kita berwuduk, berzikir, kemudian tidur. Bila kita bangun, tak kala kita bangun, sama ada kalau kita terbangun, paling-paling kurang terbangun, terkejut sebelum kita tidur lagi tu, macam tak mampu, tak larat nak bertahajud, paling kurang kita berdoa time tu. Time berdoa, mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa permintaan kita. Baik, itu perihal berkaitan tentang wuduk. Jadi kalau kita baca memang banyak, antaranya berwuduk sebelum tidur,
Kemudian sebolehnya tidur menghadap ke arah kiblat, iaitu dada kita menghadap ke arah kiblat, bukan kaki kita yang menghadap arah kiblat. Tak. Ha, jadi takut ramai yang salah faham, tidur menghadap arah kiblat. Jadi dia melunjurkan kakinya ke arah kiblat. Tidak. Yang bermaksud tidur menghadap arah kiblat adalah muka dan dada kita yang menghadap ke arah kiblat. Okey, seterusnya berdoa sebelum tidur, berzikir, kan? Ha, baca doa tidur. Jadi apa ada adabnya ni? Sebelum tidur baca doa Al-Mulk, kan? Walau bagaimanapun sekarang kita lihat selepas solat isyak, kebanyakan, banyak dah masjid-masjid mengamalkan apa ni, bacaan Al-Mulk dan juga bacaan surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang terakhir pada surah Al-Baqarah. Jadi perkara ini dah memudahkan kita, sebab kadang-kadang bila kita balik dah dekat tempat pembaringan nak baca Al-Mulk pula, kadang malas, kadang terlupa, kadang dah ngantuk sangat tertidur. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi amalan sebelum tidur. Jadi kalau kita lihat, banyak ulama menyusun kitab-kitab adab berkaitan tentang adab tidur. Jadi kita lihat, ya Allah, banyaknya. Boleh kita nak buat satu persatu ni, kan? Banyak. Lebih kurang ada 20 ke 30 adab-adab sebelum tidur. Apa yang boleh saya katakan, jika kita tak mampu untuk mempraktikkan kesemuanya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Jadi buat apa yang termampu. Kalau kita rasa kita mampu buat sebelum tidur beruduk, maka istiqomahkanlah sebelum kita tidur beruduk. Ataupun kita mampu sebelum tidur baca doa, pastikan sebelum tidur kita tidur dalam keadaan kita baca doa. Jangan kita tinggalkan semuanya semata-mata tidur, langsung kita tak mempraktikkan satu adab daripada Nabi SAW. Maka tidur kita itu adalah tidur yang, bukan saya kata sia-sia, tapi rugilah. Sebab tidur kita itu kita boleh jadikan ibadah, tapi kita tak dapat ganjaran daripadanya. Jadi kalau kita tak mampu untuk lakukan kesemua adab-adab, jangan tinggalkan kesemuanya. Lakukan, laksanakanlah semampu mungkin. Baik. Hadis yang seterusnya menceritakan tentang larangan tidur dalam keadaan meniarap. Larangan tidur dalam keadaan meniarap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi faqala inna hadhihi daj'atun la yuhibbuha Allah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki tidur meniarap. Meniarap, dia tidur meniarap. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidur meniarap ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Jadi Imam Abu Daud telah mengeluarkan hadis ini dalam susunannya, bahawa Sayyidina Tifah Ibn Qis Al-Ghifari, iaitu salah seorang daripada Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni apa yang pernah saya nyatakan, seperti Abu Hurairah, iaitu mereka ini yang duduk, yang tinggal di dalam masjid. Dan dalam masjid itu terdapat satu kawasan, satu penempatan yang dikhususkan untuk golongan Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni terdapat lebih kurang dalam 70 orang. Jadi mereka ini tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi mereka berduduk, berzikir, beriktikaf dalam masjid. Dalam masa yang sama, mereka mengharapkan ihsan daripada para sahabat. Kalau ada orang beri sedekah, beri makan dan juga beri minum. Jadi tak ramai. Lebih kurang dalam 70 orang Ahlu Sufah. Antaranya termasuklah Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi beliau telah menceritakan, ketika beliau tidur, katanya, ketika aku tidur meniarap di dalam masjid pada waktu sahur, tiba-tiba seorang lelaki menggerakkan aku dengan kakinya. Maka dia berkata, sesungguhnya tidur meniarap ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku melihat, maka lelaki itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tegurnya dalam bahasa, dalam keadaan yang baik. Bukan Nabi marah, Nabi tengking, oi, jangan tidur dalam masjid. Contohnya, kadang-kadang kita ni nak tegur, kan, pun dah salah dah.
Orang tu duduk dalam masjid dah satu kebaikan dah, i'tikaf. Kita go, "Eh, dalam masjid tak boleh tidur. Oh, keluar." Kita halaunya pula. Apa salahnya? Kalaulah katakan peraturan ataupun dalam masjid tak boleh tidur, kita cuba orang kata apa? Tegur dalam keadaan yang baik. Minta maaf, saudara. Dalam kawasan masjid ruangan ni tak boleh tidur. Kalau nak rehat pun mungkin di belakang. Sebab kawasan ni kawasan untuk orang bersolat, takut mengganggu. Kita bagi sebab. Jangan terus kita menghalau dia kan dengan bahasa yang kasar. Ini biasalah kadang-kadang. Bukan ramai tak, kadang-kadang kita lihat. Biasa kalau macam orang masuk masjid budak tidur. Bangun, keluar-keluar, tak tidur-tidur, keluar-keluar. Apa salahnya jika kita tegur ke, kita nak tak benarkan pun dalam keadaan yang beradab. Minta maaf saudara. Boleh nak tidur di bahagian belakang. Sebab kawasan ni kawasan ruangan solat. Kita bagi sebab. Supaya perkara itu nampak lebih molek. Taklah timbul kemarahan. Begitu juga kita lihat bagaimana Nabi SAW menegur para sahabat. Nabi tak tegur dengan bahasa kasar. Nabi tak tegur dengan bahasa menengking. Tidak. Tapi Nabi tegur dengan penuh hikmah. Nabi tak kata, "Eh, perkara ni siapa apa tidur ini tidur yang murka Allah." Tapi Nabi sebut Allah tak suka. Baik, antara fawaid faedah pengajarannya, walaupun kita mungkin rasa tidur secara menyarap ni lebih seronok ke, Allah alam lah, mungkin ada setengahnya, melainkan mereka yang diberi yang ada uzur lah. Mungkin sebab kita bisul, macam mana nak tidur baring kan, bisul ketidur menyarap, itu lain ceritanya lah. Dan larangan ini bukanlah jatuh kepada larangan yang haram, tapi larangan yang makruh. Okey. Makruh tidur dalam keadaan meniarap. Larangan dalam hadis ini merupakan larangan yang hukumnya makruh. Bukan yang kata siapa tidur meniarap itu berdosa, dapat dosa, tidak. Tapi larangan di sini adalah larangan jatuh hukumnya makruh. Makruh ni itu perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu Taala. Tinggal dapat pahala, kita buat tak dapat dosa, tapi perkara itu perkara yang bukan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bagaimana cara tidur yang sunnahnya? Jadi cara tidur yang sunnah iaitu dengan kita tidur di lambung kanan. Dengan cara tidur di lambung kanan gitu kita mengiring. Mengiring. Jadi sebahagian belah kanan kita ni kita mengiring. Tangan kita di bawah pipi. Okey. Ini cara tidur sunnah. Cara tidur Nabi SAW. Oh, penatlah ustaz, kita nak tidur mengiring terus. Tak. Bila kita dah tidur, kita tak sedar pun kita tidurnya bagaimana. Cuma yang hendak dimaklumkan di sini, tidur yang sunnah pada permulaan kita tidur itu. Jadi pada permulaan kita tidur itu dengan cara kita tidur atas lambung kanan. Tangan kita, tangan kanan kita kan di bawah pipi, kemudian bahagian belah kanan kita mengiring kan. Tidur mengiring. Pada permulaan tidur. Untuk dapat apa? Sunnah. Kita kata, cara tidur ini aku ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia dapat ganjaran pahala. Setelah tidur, kita tidur meniarap, tertiarap ke bukan dengan sengaja, ataupun tidur terlentang ke, setelah daripada itu dah bukan kuasa kita nak mengekalkan posisi itu sampai ke subuh. Kalau siapa yang mampu, alhamdulillah. Bila dah tidur, kita tak sedar. Tapi pada permulaan itu, bagaimana kita nak ikut Nabi SAW, iaitu disunnahkan tidur di atas lambung kanan. Seterusnya disunnahkan tidur dengan dada menghadap ke arah kiblat. Ini yang seperti saya nyatakan tadi. Ramai yang salah faham, dia sebut tidur kena arah kiblat. Jadi diingatkan kaki dia menunjuk ke arah kiblat. Silap. Yang sebenarnya yang disebutkan tidur menghadap ke arah kiblat iaitu muka dan dada kita yang menghadap ke arah kiblat. Baik. Keperluan memberi peringatan kepada orang yang buat kesalahan sehingga dia meninggalkan kesalahan dia buat. Jika kita lihat seseorang itu melakukan kesilapan, kesalahan, ya, kita berhak untuk tegurnya. Tapi bagaimana cara kita menegur itu perlu kita perhalusi mengikuti Nabi, iaitu cara berhikmah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang yang ditegur tu dia tak rasa dia dalam keadaan yang dimalukan.
Kalau contohnya, kalau kita tegur dia jauh dengan ramai orang, "Oi, bangun, apa tidur dalam masjid ni? Tak tahu ke apa kotor dalam masjid ni?" Contoh kan. Dia akan rasa malu. Orang semua tengok dia. Jika kita slow-slow, "Abang, bang, bang." Ha. Secara beradab. So dia rasa dia boleh terima okey kesalahan dia, ataupun dia tahu, "Oh, tak boleh, minta maaf." Okey. Dia pun akan jawab dengan baik. Ha. Kemudian dia tak rasa malu. Ini perkara ataupun keperluan memberi peringatan kepada orang yang buat kesalahan ni perlu. Ha, cumanya bagaimana cara kita menegur supaya dia sedar dan tak ada rasa dipermalukan. Ha, baik, contohnya bagaimana kita lihat Nabi SAW menegur para sahabatnya. Baik, insyaAllah hadis yang terakhir. Istihbabus siwak indal qiyam minan naum. Iaitu sunnahnya bersiwak ketika bangun daripada tidur. An Huzaifah ibn al-Yaman qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashu suffahu bis-siwak. Daripada Sayyidina Huzaifah bin al-Yamani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersiwak ataupun menggosok gigi, yakni membersihkan mulutnya dengan siwak. Baik, sedikit terjemahan berkaitan tentang Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Beliau adalah Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nama sebenar al-Yaman adalah Husail bin Jabir. Ayah beliau al-Yaman adalah di antara orang yang menyertai peperangan Uhud, dan beliau telah dibunuh oleh sebahagian daripada tentera Islam di dalam peperangan Uhud kerana mengira beliau daripada tentera musyrikin Mekah. Baik, itu kisah bagaimana Sayyidina Huzaifah ni, kalau kita kenal dia, dia antara yang pemegang rahsia Nabi. Banyak rahsia-rahsia yang Nabi kongsikan yang Sayyidina Huzaifah mengetahuinya. Contohnya siapa di kalangan penduduk Mekah ni golongan munafik, Sayyidina Huzaifah tahu. Baik, jadi ayahnya Al-Yaman ni, beliau terbunuh, dibunuh oleh tentera Islam. Kerana apa? Kerana pada ketika itu ramai yang tidak mengenali ayah kepada Sayyidina Huzaifah ini. Jadi kisahnya, pada hari terjadinya peperangan Uhud, Sayyidina Rasulullah SAW menugaskan Sayyidina Al-Yaman, iaitu ayah Huzaifah ini, dan juga Sayyidina Sabit bin Waqshi, iaitu mengawal benteng tempat kaum perempuan dan anak-anak. Sebab pada ketika itu usia mereka dah lanjut. Jadi Nabi tugaskan dua orang sahabat ini untuk menjaga ataupun mengawal benteng supaya tentera musuh tak masuk kepada benteng ataupun tempat yang di mana himpunnya para wanita dan juga kanak-kanak, kan? Itu sempadan. Siapa yang dah pernah pergi peperangan Uhud tu tahulah keadaan di mana sempadan kawasan peperangan Uhud dan juga Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika peperangan memuncak dan sengit, seperti mana kita tahu, peperangan Uhud ini terjadi di tiga fasa. Fasa yang pertama, fasa kemenangan. Itu fasa di mana umat Islam mendapat kemenangan, memperoleh kemenangan. Di fasa yang kedua ini, fasa yang dalam keadaan yang berkecamuk, yang memuncak, di mana tentera kaum musyrikin Mekah terus menekan kaum muslimin. Yang di mana pada ketika inilah Nabi sendiri pun dalam keadaan yang tercedera, ramai sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia. Jadi pada keadaan ini, Al-Yaman berkata kepada rakannya, "Bagaimana pendapatmu? Apa lagi yang harus kita tunggu? Umur kita pun tinggal seperti lamanya kita menunggu keledai minum dengan puas." Maksudnya dia kata apa? Umur pun kita dah meningkat dah. Jadi cara apa? Apa saja kita, kalau kita tak mati hari ini, kita akan mati esok. So apa kata kita mati syahid, iaitu dalam berjuang. Jadi pada ketika itulah beliau terus turun ke medan pertempuran dan bertempur bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi keduanya lalu mengambil pedang dan terjun ke medan pertempuran. Adapun Sayyidina Sabit bin Waqsi memperoleh kemuliaan di sisi Allah dengan mati syahid. Adapun Al-Yaman ini, dia syahid juga, tapi dia dibunuh oleh tentera Islam sendiri. Kerana apa? Ramai yang tak mengenali siapa itu Al-Yamani, iaitu ayah kepada Abu Huzaifah. Ketika itu Huzaifah melihat
ayahnya pun turut tempur, kan? Pada ketika itu dia sebut dah, itu bapa aku, itu bapa aku, kan? Dia jauh, dia jerit. Tapi orang sedang perang, berkecamuk perang, mana dengar siapa yang menjerit? Dengar bagaimana kita lihat orang sedang perang? Kalau perang sekarang ni tembak-tembak, tak. Siapa yang jerit ke apa, tak kedengaran suaranya. Begitulah Huzaifah bila jerit, itu bapa aku, itu bapa aku. Orang tak dengar suaranya. Dan beliau melihat sendiri bagaimana bapanya dibunuh oleh tentera Islam. Dalam keadaan bukan sengaja. Dengan tak sengaja. Sehinggalah bapanya jatuh tersungguh oleh pedang teman-temannya sendiri. Sayyidina Huzaifah tidak berkata apa-apa. Ia dia sedih. Tapi tak mampu untuk berkata apa-apa melihat ayahnya dibunuh oleh tentera Islam. Pada ketika itu beliau hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian, iaitu mengampuni tentera Muslim yang telah membunuh ayahnya. Dan juga dalam masa yang sama, bila cerita ini dimaklumkan ataupun Nabi SAW mengetahuinya, maka Nabi suruh bayar diyah. Diyah ni macam apa? Denda. Kalau orang seorang itu bunuh tanpa sengaja. Okey. Adapun sebenarnya Sayyidina Huzaifah berkata, bapa aku menginginkan supaya dia mati syahid. Keinginannya itu kini telah dicapainya. Ya Allah, saksikanlah sesungguhnya aku menyedekahkan diyah darah bapaku kepada kaum muslimin. Duit yang Sayyidina Huzaifah dapat, iaitu bayaran balik diyah itu, sebab ayahnya mati dibunuh oleh kaum muslimin, Sayyidina Huzaifah tak ambil pun. Dia tak sikit tahu tak menggunakan duit itu, tapi dipulangkan kembali kepada umat Islam untuk kegunaan umat Islam keseluruhannya. Jadi kita lihat bagaimana akhlak para sahabat radhiyallahu anhu. Sedikit pun, sebab bagi mereka ini, pandangan mereka ini, dunia ini tak bermakna bagi mereka. Apa yang mereka inginkan adalah ganjaran di akhirat kelak. Kita lihat bagaimana ayah kepada Huzaifah ini dan juga sahabatnya Sabit bin Waqsi ini, mereka tahu umur mereka dah lanjut. Kalau mereka duduk kat sini jaga benteng ini, mereka tak dapat ganjaran syahid tu, kan? Jadi mereka nak ganjaran syahid tu, maka mereka akhirnya turut bertempur dalam medan pertempuran dan akhirnya mendapat ganjaran syahid. Baik. Jadi antara kelebihan ataupun Huzaifah ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab sentiasa bertanya kepada beliau tentang orang-orang munafik. Seperti mana saya sebut tadi, Huzaifah ini dia penyimpan rahsia Nabi SAW. Jadi Umar akan tanya, di kalangan aku ni ataupun di kalangan gabunuh-gabunuh aku, di bawahan aku ni, ada tak orang munafik? Contohnya. Sayyidina Huzaifah ni tak beritahu pun. Tapi Sayyidina Umar tengok, kalaulah solat jenazah itu Huzaifah tak ada, dia tak solat. Baginya kalau Huzaifah tak ada, maka orang itu adalah orang munafik. Jadi Sayyidina Huzaifah ini, beliau telah membuka kota Hamzan, Ar-Rai dan juga Ad-Dinaur. Jadi meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah setelah pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dan pada awal kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi antara faedah daripada hadis ini, iaitu yang pertamanya kepentingan membersihkan gigi dan menjaga bau mulut. Baik. Sunnahnya bersiwak bukannya hanya semata-mata kita bersiwak dengan menggunakan kayu siwak tu. Tapi kita gosok gigi dengan perkara yang gosok gigi sekarang ni, kan, dengan ada ubatnya, dengan kita niat nak membersihkan mulut, itu pun dah dapat ganjaran sunnah bersiwak, iaitu kita membersihkan mulut kita. Bukanlah kita kata semata-mata nak dapat ganjaran sunnah dengan hanya menggunakan kayu siwak tu. Kalau selain daripada kayu tu, kalau kita guna gosok gigi yang biasa, tak dapat pahala. Tak. Tapi yang penting, kepentingan ialah kita membersihkan gigi kita, membersihkan bau mulut kita. Okey. Dan yang seterusnya, keutamaan membersihkan mulut ketika berubah bau mulut dengan sebab tidur dan seumpamanya. Ialah sebab bila kita tidur, aidiobasinya ataupun perkara yang dalam penghadaman kita tu akan menyebabkan mulut kita berbau. Sebab itu sunnahnya ketika Nabi bangun tidur, Nabi akan membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Malah Nabi bersiwak setiap kali hendak solat. Bukan hanya ketika bangun tidur je,
tapi ketika hendak solat Nabi akan siwak. Baik, jadi insyaAllah saya rasa mudah-mudahan dengan tiga hadis yang kita kongsikan pada hari ini berkaitan tentang adab-adab tidur dan juga larangan tidur secara meniarap, jadi insyaAllah dapatlah kita amal dan sampaikan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis ini untuk majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.